Diduga sebagai agen mata-mata yang dikirim Presiden Vladimir Putin, seorang warga Rusia berusia 40 tahun ditangkap di Inggris. Pria yang tadi disebutkan namanya itu ditangkap di Bandara Gatwick saat hendak meninggalkan Inggris pada Senin 13 Juni 2022. Dikutip Tribun WoW dari The Sun, menurut keterangan berwenang, kini pria tersebut telah dibawa ke kantor polisi Hammersmith, London Barat. Kini pria tersebut masih ditahan dan diobservasi di kantor polisi. Ia diperiksa atas dugaan sabotase dan mata-mata untuk kepentingan rezim Putin. Penangkapan ini merupakan hasil investigasi kelompok spesialis polisi London kontra terorisme serta badan kontra intelijen Inggris M15. Agen mata-mata Putin telah berada dalam status waspada di Inggris. Unit Rusia berpotensi melakukan serangan cyber, hal ini karena pemerintah Inggris yang pro-Ukraina. Di sisi lain, Dinas Kementerian Ukraina atau SBU menahan agen propaganda Kremlin di Kiev. Agen tersebut ditugaskan untuk menyebarkan berita hoax soal invasi Putin di Ukraina. Mereka dilaporkan membuat beberapa media online di Ukraina dan digunakannya untuk mendoktrin warga sipil. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!